Pemirsa, Wali Kota Jambi Syarif Fasa menjadi pembina apel ASN di lingkup Pemkot Jambi. Apel tersebut bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan pelayanan kepada masyarakat. Di lingkungan pemerintah Kota Jambi. Wali Kota Jambi Syarif Fasa menjadi pembina apel aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintah Kota Jambi. Apel tersebut digelar di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi pada Senin pagi. Apel disiplin tersebut bertujuan untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasa kehadiran pemerintah dalam situasi apapun. Wali Kota Jambi Syarif Fasa terus mendorong terciptanya pemerintahan yang dinamis. Melalui apel disiplin ini dapat meningkatkan kualitas dan loyalitas ASN untuk bangsa dan negara. ASN juga dituntut untuk kerja ikhlas dan jujur dalam menjalankan program kerja pembangunan pemerintah, sehingga pembangunan di Kota Jambi semakin maju. Kami melaksanakan apel peningkatan disiplin di awal bulan, biasa kami lakukan dan langsung hari ini kami pimpin. Tadi juga kami mengingatkan kepada seluruh peserta, ASN di ASN maupun non-ASN juga, untuk bahwa kita sudah memasuki usia yang ke-77 tahun di Kota Jambi dan juga ke-622 tahun. Untuk itu, kekompakan tetap dijaga, kemudian pelayanan masyarakat juga ditingkatkan. Wali Kota Jambi Syarif Fasa juga berpesan agar para kepala OPD dapat melakukan percepatan program kerja pemerintah sehingga perputaran ekonomi masyarakat dapat bergerak cepat. Heru Saputra, JEK TV, melaporkan.